Hello, welcome back to my channel. Kali ini kita akan nge-mixing mastering lagu pop Bali. Nah, ini kerjaan saya dulu sekali waktu saya menjadi musik komposer termuda di Bali. Umur 17 tahun saya sudah jadi arranger musik. Masuk koran dulu saya, muat dulu. Nah, ini saya membantu mensupport dari sahabat saya di Jembrane, Mr. A. Ancau. Dia bos gengnya Semesta Pro dan kami bersama-sama bahu membahu untuk saling mensupport. Jadi di negara di Jembrane Mendoyo itu banyak banyak sekali artis-artis yang punya talenta yang hebat-hebat. Contohnya saya ketemu teman saya, ternyata tuh dia jago gitar, terus gitarnya tuh gaya Jimi Hendrix kebalik gitu loh, main kiri senarnya kebalik gitu. Bayangin nggak? Terus gitarnya juga Fender, wah bener-bener keren. Dan banyak pencipta lagu di sana dan penyanyi-penyanyi, oh, suaranya ngini-ngini, kalian mesti denger, cari aja di YouTube. Wah, ada banyak Semesta Pro. Jadi ini projectnya Semesta Pro Production. Nah, ini musiknya judulnya soundtrack Sengklek. Oh, Sengklek versi pop Bali ini. Ini yang sudah saya selesai mastering, siap saya kirim dan semoga gajian masa lagi. Wasit. Nah, tetap saya gunakan ini Cubase saya. Cubase LE lagi. LE yang tak opo-opoin hingga enggak expired. Nah, ini style musik saya kayak gini mah bos geng. Saya tuh sukanya musik yang kekinian dan musik yang kejadulan. Terus saya tarik jembatan, saya isi karakter saya. Jadi yang dulu-dulu juga senang dengan musik yang sekarang, yang anak-anak generasi baru, wah, dia dengar ada something new. Jadi itu salah satu tips juga untuk menjadi musik komposer atau arranger atau tukang musik atau pengamen. Jadi musiknya tuh nggak ngebosenin, walaupun dikerjakan dengan alat sederhana tapi hasilnya seru. Sama bos geng, dengan keterampilan seperti ini kita bisa sejahtera, bisa beli mobil, bisa beli rumah, bisa melamar istri dari talenta seperti ini. Jadi buat teman-teman Mabos Geng yang sudah subscribe, yang punya laptop atau HP, itu kalau dimaksimalkan bisa bikin bahagia beneran. Ya, contohnya yang terjadi ya saya ini, si makhluk sengklek enggaknya maya tapi nyata. Seneng beneran, seneng. Temennya banyak gitu. Dan kantongnya tebel, Pak. Oke, sampai jumpa. Semoga kalian tetap semangat dalam menggeluti permusikan seperti saya ini. Dan jangan menyerah. Kiranya video-video saya ini bisa menjadi faedah manfaat buat semua sedulur senusantara. Termotivasi khususnya ya. Karena semangat itu menurut saya itu esensinya, yang rootsnya, akar segalanya untuk kita bisa bahagia. Bahagia sampai generasi berikutnya, Pak. Semoga itu terjadi sama kalian semua. Bahagiakan seisi rumah, bahagiakan yang kalian sayangi, dan sejahterakan yang lain juga. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Sengklek pamit. Hiu.